Salam sejahtera. Perhatian kepada semua penduduk, pelaksanaan fasa 1 Pelan Pemulihan Negara telah bermula pada 15 Jun 2021. Peralihan Perintah Kawalan Pergerakan secara berperingkat ini akan merangkumi 4 fasa. Pada fasa pertama akan berdasarkan kepada 3 penanda aras. Purata kes harian COVID-19 kurang dari 4,000 kes sehari. Penggunaan katil di ward ICU pada paras sederhana. Serta kadar vaksinasi 10% dari populasi. Amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan elakkan iaitu kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Amalkan pelindungan diri, kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendaftar terus dalam www.vaksincovid.gov.my/daftar. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Teruskan komited budayakan norma baharu. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang, hashtag kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih.